Hai, anak mana kalian? Anak serege. Preman beringin nih bos. Jangan lupa subscribe ya. Seka. Seka. Ini salah nih tadi. Tadi kan di sini kan? Maksudku kemari tadinya. Dia standarnya enggak boleh lebih dari 2 langkah. Nah, ini dia pas deh, sejajar lurusnya. Gitu. Main enggak main? Licik main kok enggak mau kalah. Bapak olah, main kok. Kejebak kok kan? Jepret. Tot katanya. Si komennya. Hei, sebeslema semua kau bantai, Mi. Kalau udah tahu ilmu kau belum sampai sini, jangan main deh. Kasih tahu sama aku ya, kau gak usah cerita-cerita ilmu sama aku. Semua ilmu udah aku pelajari. Ilmu hitam, ilmu putih, sampai ilmu ular. Kau tahu nih, kulitku. Hampir ganti kulit dah. Rambut pun udah menguning nih ya. Wow, rambutnya berkarat. Bucung, ya pijak kau nanti. Rata-rata kali anak pecahan botol sekarang ah. Pak. Wah, orang tua ngeromet marah dia. Eh, Mi, kamu aku suruh? Iya, kau pula nyuruh aku. Di toko. Nah, mana itu ya? Ini kan yang dibilang jodoh. Sama nih kan, baju sama warna duitnya sama. Ini beli berapa? Goceng. Beli goceng. Ya cepat gerak kan. Oke. Okay. Biar sama-sama ngerokok kita di sini. Goceng kan? Ya. Buat kerjaan ya kok Mi. Aduh. Aduh, kereta kok jatuh hampir kena aku. Padahal angin enggak ada. Kok senggol kan? Ada. Oh iya, ini beli goceng kan? Iya lo Mi, ganyi aja pun. Namanya orang nanya lo, salah aja pun. Nanti kalau salah, yang boleh balik siapa aku? Kok kira gue sih enggak pakai tenaga? Kok udah sama dia, semua diserak-serakin, pening kali aku. Bisa-bisa dimarahi sama Bu Imar. Maupun dibanting aku sama Li Idoy kalau pionnya hilang satu nih. Ah, kapok sih itu, aku salahin aja Kemi. Semua Kemi ini, Le. Semua Kemi ini, Bu. Dia yang nyerakin semuanya. Minta ganti sama Kemi. Ada cerita. Mana semua nih? Wih, seger-seger kali sayurannya. Selera kali aku. Ibu belanja sayuran apa aja tuh? Iki bayam, ampe terong. Ih, Ibu ini lowo. Gede kan? Enak nih sambalado, Bu. Apa tuh? Wih, jangan pukil tenan bocah-bocah saiki ya. Sing golek kok molo. Golek iku duit. Itu modelan kayak gitu kalau belum berserak, belum kapok dia. Iya, pikir nyawanya nyawa kucing. Kucing ngono yang nyawanya 1000. Ya memang kayak gitulah, entah kayak mana anak-anak sekarang kan, Bu? Iya. Duh. Ini enaknya di apa ya, Pet? Ya aku bilang tadi sambalado, mantep itu. Ah, wes lah, udah melu-melu ke. Tadi nanya, jawab malah ngomel pula. Iya pula. Oh, aku duluan ya, Bu. Loh, kata tokonya ini apa, Pet? Gak lah, panas, udah ya. Iya lah. Alon-alon nge, iya. Awas ketidak semut. Ibu juga hati-hati ya. Yo. Mbak cek dulu. Ih. Minta duit? OMG, hello. Gak ada kata-kata lain kau selain minta duit, ha? Hari-hari jumpa kau minta duit, nampak batang hidung kau pun minta duit. Muak kali aku. Mama, perhitungan kali jadi mama. Mama, minta duit loh. Bukan masalah perhitungan. Kalau sekali-sekali aja gak masalah. Ini tiap hari. Cobalah, kau bayangkan aja. Kalau satu hari kau minta goceng, kau kalikan aja sebulan udah habis berapa. Tumpurlah mama. Mama kau ini kere, bukan orang kaya. Makan aja masih kangkung genjer. Kau tengok nih ya. Kalau kau masih terus-terusan kayak gini, kau cari aja mama lain. Aku gak sanggup, angkat tangan. Baru cepat lempulnya. Udahlah, itu kasih bun aja gak apa-apa kok. Eleh, banyak aja cerita kamu. Nalah, Nid. Ku pegang cakep kau ya. Ini masuk kasbon. Mulai hari ini mama catetin. Iya loh. Kok kau bawa sepeda mama ini ya? Siapa yang nyuruh?
pinjem dulu loh kereta. Aku nggak ada oli sampingnya. Nanti kalau aku naik ijim, mau mau boring kan? Aku lempar pasir pula mulut kau itu, nanti kau yang naikin, mama pula yang disuruh boring. Urusan kau lah itu, udah cabut kau. Makanya itu, malampir ya, malampir, malampir. Ih, nggak mau kena kepalanya tadi tuh. Tulisan emang tak apa-apa, tapi nggak apa, yang penting aku cair. Iki le. Ingat, jangan kau sampai telat bayarnya nih. Lek, selu aja Lek. Tampangku gini memang jelek Lek, tapi aku berani boros Lek. Tengok Lek, berani boros. Pokoknya Lek santai aja, ini buat Lek, buat jajan. 3 hari 3 malam cukup nih Lek. Uang dolar nih, uang dolar. Kayu laut botol engkau nih. Lek, sebenarnya gini Lek, kalau mau banyak tadi Lek ngantar pakai jet collet. Ini Lek naik becak, emang minta banyak. Udah Lek, cabut sana, aku mau unboxing dulu Lek. Gak sia-sia aku memang. Remang pula kok Lek, kan? Sia-sia aku gak ada Robert sama King bisa beli motor impian. Slebeo, kita unboxing. Wow. Basement. Kalau soal seragam emang gue kalah, tapi kalau soal ada duit gue juga kalah. Berani bos, tapi nggak berani boros. Tapi berani iri bilang bos. Basement bos, nanti bos. Oke bos, testin dulu bos. Ya Allah, hari ini aku bangun, aku hidup, aku sehat karenamu. Alhamdulillah, bersyukur kali masih diberi nikmat yang luar biasa. Kehidupan itu indah, namun ada jalannya masing-masing. Dengan selalu mensyukuri atas apa yang dijalani setiap hari, tanpa ada rasa penyesalan di dalam hati. Masya Allah, Pet. Tua kali cakep kau, ah. Ayang. Aduh. Meracuk dia CS. Pusing saya. Aduh. Muak aku. Aduh. Ayang kena. Jangan sentuh aku. Loh. Kok gitu kamu nonongnya? Iya, saya yang salah. Saya hilap. Minta maaf ya, Ayang. Enggak ada itu semua. Hilaf. Mau cakap berak pula sama aku. Kalau mau selingkuh, hati-hati ya sayang. Saya enggak selingkuh loh yang, saya kan cuma jogging. Maling aku penjara penuh. Ingat, ketika seseorang melakukan perselingkuhan dan mengaku hilaf, maka itu semua adalah kebohongan. Sebab seseorang yang berselingkuh memiliki niat dan sadar atas apa yang dilakukan. Udah, minggir. Rantai kau situ. Pedis. Yang, pedis yang. Aduh. Yang minta minum yang. Aduh, udah dikunci pintunya. Bisa-bisa saya mencret air nanti ini. Aduh, enggak apa-apalah. Lagian pun suasananya lagi memanas ini. Nanti kalau udah dapat celahnya, tap katanya. Saya mainkan rencana kedua. Udahlah, saya berangkat kerja dulu. Amai, belalang aku pau. Banyak duit aku, tak seorang pun menggang kau. Wadidaw, can bagus ini. Wih, puas sekali.
Inilah jurusku, ilmu laba-laba. Air tebas sekali. Ikin satu le. Tak bisa ditarik bah. Macam suara babi tak dikasih makan. Merdu lagi suara babi opungku. Ini kalau masuk ke kalangan babi, tak bakal diterima sama babi-babi opungku. Mana lagi nih cok kontaknya nih? Inilah kurasa. Woi. Mau maling kan? Bal, bangun bal. Keretamu dimaling bal. Bal, bangun bal. Bisa ini dibiarkan nih. Bal, bangun bal. Main-main pula kalian sama aku. Usahlah kalian. Udah tahu pandangan awak udah gelap aja ini. Cepau. Ya udah pegel ini. Come on baby, naik. Aduh. Oh, dasar bocah suntuloyo. Sok paling pesmet. Awas aja kamu ya. Waduh. Pak Kep. Jangankan nyari seri, menang pun kok susah sama aku lho Pak Kep. Kenapa nih keretanya nih? Aduh, kereta cantik gini pun aduh, bisa mogok.
luar cantik, dalam busuk nih kereta. Aduh, mal-mal aku pesen dari Italia. Aduh, kacau palaku. Aduh, kereta, kereta. Makan pun sehari-hari kok kasih kereta. Aduh. Kenapa, Wak? Eh, brother! Apa urusan sama kau nanya-nanya tentang keretaku? Nggak usah SKSD, Anda itu nggak tahu tentang ini. Aku bukan sok SKSD, sok SD. Aku cuma perhatiinnya lihat kau kayak gini. Matau mogok bisa aku bantu. Dari tampang kau aja kayak pedal besi. Gak mungkin aku ngasih kereta ini ke kau. Alah, apa emang kau bisa apa? Berak aja paling bisa kau. Wah, Wak, setidaknya aku di penjara dulu. Aku bagian setel. Sikit banyak aku paham. Setel apa kau? Selingkar. Ala-ala, ini yang rusak listriknya. Bukan setel-setel yang kau bilang itu. Gak apa, gak bla bla bla. Tai, itu semua gak ada. Kalau ini aja aku tahu, ini spin kan? Spin, spin, spin ini. Nio ini kok. Nio 2030 nih. Oh iya iya iya. Ngerti kok. Aku sikit banyak aku memahami, Wak. Tapi kalau memang kau gak mau aku bantu, yaudahlah. Bagaimana lagi kan? Geraklah aku, Wak. Tolonglah, minta tolong kali aku. Yakin kau ini sama aku kan? Yakin, yakin. Udah. Wak, jangan Wak, itu pesanan botak, nanti dia merepet sama aku. Botak pula, botak ku telan nanti sedangkan keribu semalam ku makan kok pula macam itu. Oh, betul itu dulu. Izinnya Wak. Ya. Brother, jangan dimereng-merengi banjir lah, brotherku. Ini kereta dari Itali, brother. Pembuatan dari Jerman, brother. Inden ini 6 bulan, brother. Itu namanya dasar, Wak, dasarnya. Cakep-cakep berak kau nih. Wak, ini... Jangan kuat-kuat, brother. Aku sangat perut jadi, brother. Jangan kuat-kuat kayak gini, nanti aku akan berberak, brother. Mana nih? Wak, ini sebenarnya mau dibetulin enggak sih? Ribut kali muncung aku tengok. Pening aku. Soalnya tangan gulita kali turut aku tuk. Aku takut meledak di mesinnya kok. Inilah yang dibilang teknik, Wak. Teknik. Ini kok kemarin beli kesepak bibit. Kontan lah, brother. Waktu gua beli kes, salesnya cewek apa cowok? Cewek, cewek. Udah, brother. Wih, hidup, brother. Kan hidup kan? Udah aku bilang, Wak. Ayam kok jago-jago ayam kok. Jago ya. Ayam memang. Iya, ayam buat kau ya. Mantap, mantap. Memang. Brother. Pelan-pelan, brother. Ini kita di perkebunan sawit orang, enggak boleh, brother. Nanti kita kiranya kita di sini ngapa-ngapain, brother. Iya, Wak. Ini kereta aku lo, brother. Sultan, brother. Sultan. Hidup kan. Makan aku. Aku ayam. Beruang, ayam beruang. Wak, ini ku tes dulu lah ya, Wak. Mana tahu nanti pas kau pakai mogok kan enggak enak, aku udah ku betulin kan. Ya udah, tapi jangan lama-lama, brother. Kalau ada apa-apa telepon aku, brother. Oke, oke, Wak. Ku tes ya, Wak. Ya, brother. Wak, jangan dihabisin. Ya lu, brother. Memang ku brother ini. Isora iku nek numpak kereta ku, takut nanti kayak kuda ini. Cair, menang banyak gua. Kena olah deh. Kan aku bilang sama botak, aku punya ilmu ular. Kalau berubah udah kulit aku, pasti ada hasilnya. Pasti Wiwi bangga kali punya aku nih. Yeah! I love you, Wiwi.